pendapatan bagi P04 Jabatan Pertanian pula diturunkan sebanyak 21% kepada RM39,100,000. Siling peruntukan bagi P06 Jabatan Perkhidmatan Veterina juga diturunkan sebanyak 29.8% kepada RM35,500,000. Siling peruntukan bagi P07 Jabatan Perhutanan turut diturunkan sebanyak 9.1% kepada RM39,000,000. Siling peruntukan P11 Jabatan Perikanan pula mencatatkan penurunan sebanyak 55.3% kepada RM5,250,000. Saya ingin menarik perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini. Usul tambahan siling peruntukan ini bukan perkara kecil. Dia melibatkan pertambahan sejumlah RM340 juta. Kalau kita nak debatkan berkaitan dengan bajet negeri, kita dapat buku ini 2 minggu lebih awal. Kita sempat menyemak, sempat merujuk kepada agensi kerajaan, sempat kita berbincang sama sendiri. Tetapi usul untuk meluluskan tambahan siling peruntukan ini, kita baru dapat hari ini. Apakah kita suka-suka datang hanya untuk mengangguk dan meluluskan begitu saja? Ini wang rakyat RM340 juta, kita bertanggungjawab di atas keputusan ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya menolak usul ini. Prosedur yang salah, masa tak mencukupi dan kami disuruh untuk mengundi menyokong. No way. Kami berhak untuk mengetahui wang mana nak ambil ni. Wang kerajaan persekutuan, wang kerajaan negeri, reserve negeri, kita perlu tahu. Secara kebetulan di sebelah sini adalah adun-adun pembangkang yang mewakili orang luar bandar, orang miskin, mewakili nelayan, mewakili petani, mewakili peladang, penternak ikan. Sewenang-wenangnya tadi diumum nampak dengan penuh bangga mengumumkan bahawa sektor pertanian dikurangkan sebanyak RM10,400,000. Kesian petani-petani di kampung. Ni YB-YB pembangkang ni nak balik cerita apa ke penduduk-penduduk ni? Adakah kami nak balik cerita bahawa dalam perdebatan ini kami telah menyokong usul kerajaan untuk mengurangkan belanja petani-petani? No. Adakah nanti kami balik kampung nak cerita kepada peladang-peladang penternak ikan ataupun penternak-penternak kerbau lembu bahawa kami hari ini sewenang-wenangnya menyokong usul untuk mengurangkan bajet bagi veterina dan juga perikanan? No. Datuk Yang Di-Pertua, kertas usul ini dibawa dengan cara yang salah. Kami tak akan menerima sewenang-wenangnya sebab kami tidak mahu menanggung perasaan bersalah kepada rakyat yang kami wakili. Namanya usul tambahan siling, tetapi 3 jabatan yang terlibat dengan orang luar bandar diturunkan bukan sedikit, puluhan juta. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak ingatkan kepada pihak kerajaan supaya menarik balik kertas ini dan dia boleh dibawa dalam supplementary budget kalau perlu, bukan pada hari ini. Kita bukan sewenang-wenangnya boleh meluluskan RM340 juta duit rakyat begitu saja. Bukan RM340, RM340 juta dan saya tak mahu rakyat di bawah menyalahkan saya. RM340 juta adalah 1/3 daripada keseluruhan bajet ini tahu. Kami perlukan masa dan maklumat yang betul untuk membolehkan kita bincang berlaku adil kepada rakyat di luar sana. Saya mohon untuk menolak usul ini, Datuk Yang Di-Pertua. Untuk menetapkan satu-satu siling, dia terlebih dahulu hendaklah dibincangkan. Dia tidak boleh hanya diusulkan begitu. Kerajaan baru terpaksa cadang untuk rendahkan siling ini. Itu sebab kita kena pindahkan jumlah itu kepada beberapa tempat. Yang mana satu betul? Ni satu pihak kata tak belanja, satu kata tak boleh belanja. Tipu, dia tipu. Itu sebab saya kata tarik balik paper ini. Belah sana pun tak hadam. Kenapa kita nak tambah siling? Kenapa kita nak tambah siling? Mereka tak nak terima, mereka tak nak mengakui. Tak faham lagi, tak faham. Semua notis, jika boleh, hendaklah dicetak, dihantar kepada ahli-ahli tidak lewat sehari. Perkara 27, tiap-tiap notis hendaklah ditandatangani. Mana ada tanda tangan? Hendaklah ditandatangani. Mas isu? Bukan ada jika boleh lagi. Macam ada sesuatu niat untuk diberi akhir supaya kita tidak ada data, kita tidak ada angka. Harus diingat, ruling yang Datuk Di-Pertua akan buat ini akan menjadi presiden untuk akan datang. You tersilap buat hari ini, akan datang akan silap. Siapa nak bertanggungjawab atas notis ini? Tak ada siapa. Ada jumpa tanda tangan di sini? Tak ada. Itu asas Datuk Yang Di-Pertua menunjukkan usul ini tidak sah. Kalau usul tidak sah, macam mana perbahasan ini nak meluluskan benda-benda yang sangat penting? Make sure ruling itu betul, tepat
dan menguntungkan semua orang untuk sekarang dan akan datang. Saya tidak nampak apa-apa kemudaratan yang ditimbulkan kalau usul ini dibahaskan. Oleh demikian, saya menggunakan kuasa saya untuk membenarkan usul ini diteruskan. Saya sudah buat keputusan menggunakan kuasa saya di bawah perintah tetap. Speaker, kuku besi.